Three, four. biasa sekali Halo bro, baik lagi sama gua Taju dari Nafiri Musik Kelapa Gading Dan baik lagi bersama Mr. Ambon Kali ini temanya Gue sendiri gak tahu. Tapi kita akan mendengar langsung dari mulut Mr. Ambon Apakah tema yang kali ini akan mencerahkan kita semua Silahkan berikan kata Sambitannya Oke okay. Oke okay. Jadi Oke okay. Pada kesempatan kali ini, gue mau kali. jelaskan ada 50.839.732 orang bertanya, kapan? Kapan dan kapan apa ini namanya? Apa namanya? Lapiri Musik uh -huh. akan mengadakan giveaway atau oh. atau giveaway itu apa? Oh, giveaway itu kayak memberikan secara cuma-cuma. Memberikan barang cuma-cuma. Kapan? Itu yang akan kita jawab pada pertanyaan hari ini. Okay. Kapan? Kapan, okay. ya. Okay, ya. Emang sepertinya itu akan terjadi ya? Karena kan kalau menurut saya tanpa giveaway pun juga kita sudah ramai. Bayangkan 50 gitar tokai dalam 2 minggu. Bayangkan. Bayangkan. Justru itu yang mau kita bahas. Jadi begini ya. Yang kaget ya. aja. Kita ulang ya. ya, ya, ya kita ya. ulang ya. Iya, iya, iya. Ya. Apa sebelum itu kita pikirkan dulu baik-baik. Apa itu giveaway? Apa Ini. itu giveaway. giveaway? Menurut lu giveaway itu apa? Give itu memberi. Terus? Away itu pertandingan tandang. Jadi artinya giveaway itu apa? Memberi tandang. Memberi tandang. Goblok, <tant> ya. Jadi giveaway <tant> itu adalah sebuah kegiatan <tant> menurut kamus besar bahasa Indonesia, giveaway adalah sebuah kegiatan memberikan satu buah barang secara gratis dan cuma-cuma kepada orang yang beruntung. Tapi gak cuma-cuma dong, kan ada disuruh ngefollow terus orang, bla Gua bilang belakang. ini secara kamus besar Buku Bahasa Indonesia Pemberian oh, iya, ya. barang secara cuma-cuma Siap! Lanjut Pada kenyataannya Pada kenyataannya Coba lo jawab secara jujur ya Ya, terutama yang hidup di Jakarta ya Bukan di bukan di Kebumen ya Apa ada di Jakarta yang gratis? Tidak ada Hah? Jawab! Tidak apa ada. ada di Jakarta yang gratis? Apa yang gratis? Hmm, apa ya? Memfollow akun-akun selebgram? Yang gratis adalah numpang wifi di McDonald, Itu gratis, ya. Karena tinggal minta passwordnya, nya Gak usah beli apa-apa. Ngaku aja beli burger sama kentang sebiji Ya. Sisanya bayar. Tuh. Jadi kalau dibilang giveaway itu, ya. Misalnya begini. Misalnya Hari ini kita mau memberikan sebuah gitar. Apa ini? Gitar apalah, ya. Ini gitar chart. Chart ya. gitar, ya. Gitar. Chart gitar. Okay. Syaratnya mudah. Syaratnya mudah. Komen di 150 postingan like 30 ribu postingan saja dan posting di tempat kamu sebanyak banyaknya tag teman kamu 10 ribu orang maka kamu berkesempatan untuk mendapatkan gitar ini tuh betul. betul betul itu yang sering terjadi ya di teman-teman kita juga ya dan 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 di berbagai uh, tipe usaha juga seperti itu ya betul nggak betul sekarang kenapa lagi naik daun ini giveaway giveaway karena semua orang berpendapat bahwa saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan semua barang secara cuma-cuma dan gratis betul tapi apakah yang meminta giveaway itu akan mendapatkan giveaway-nya bagaimana lantas ribut-ribut lagi sekarang bermunculan bahwa giveaway giveaway itu banyak settingan ya setting setting kayak kita kayak uh, abad prio atau aldo setting setting gitar kan <laughs> setting setting naik di sini kan ah siap jadi gimana? Jadi gimana? Apakah Mr. Rambut ingin memberikan wejangan atau solusi atas kemelut yang terjadi ini begini, sekarang ini? Pertanyaannya sering tanya kapan akan ada giveaway? Jawabannya begini. Giveaway itu tidak gratis. Pahami itu. Betul. Giveaway itu adalah salah satu cara marketing paling murah untuk mendapatkan efek daripada sebuah kegiatan marketing secara masif, luas, dan terstruktur. Jadi, Mr. Rambut akan membongkar ini. Bukan. Oh, bukan. Gue cuma menjelaskan. Oh siap. Ya. Begini. Daripada gue keluar uang iklan di TV 50 juta. Tolok. Lebih baik keluar uang 2 juta. Untuk giveaway dengan orang-orang yang memposting atau merepost repost atau melike like atau mengkomen komen sebanyak 30 ribu orang berharap salah satunya akan ada yang dapat barang beruntung. Oh ya, saya, saya, saya sudah mulai mengerti nih arah arah arahnya, arahnya kemana, oke? Okay? udah ya? Jadi apakah giveaway itu sebuah bentuk tanda hati yang mulia ingin memberikan bantuan-bantuan kepada kawan-kawan dan teman-teman kita yang belum berkesempatan memiliki barang bagus supaya bisa memiliki barang-barang itu tersebut dengan gratis? Tidak, karena ada biaya yang dibayar, ada strategi di situ, ya nggak? Ya tentu tidak, nggak ada orang mau kasih barang-barang gratis. Berarti saya bener dong. Nggak mungkin tidak orang mau, ini halo, ini telur gratis, kamu ambil aja. Tidak nggak mungkin. mungkin. Hah? Gak mungkin! Bahkan uh, meskipun giveaway-nya itu terbilang murah, tapi tetap ada harga yang harus dibayar. Ya harus ada timbal baliknya di situ. nggak mungkin! Jadi artinya apa? Kalau kamu ikutan giveaway 30 ribu akun, maka setiap hari akun kamu isinya hanya meripos-ripos di story dan tag-tag teman-teman kamu Nanti iklan panci gratis giveaway, nanti iklan hp gratis giveaway, nanti iklan rumah gratis giveaway, nanti mobil giveaway, nanti motor giveaway, nanti jam tangan semua, kos kaki pun kamu minta giveaway. <tuk> Tapi belum tentu dapat kan ya? Belum tentu dapat. Nggak apa? ada yang dapat kan? Hmm, yang dapat malah orang lain, malah temannya. Bukan. Oh, ya artinya apa? Artinya sa jawaban atas pertanyaan tadi. <tuk> Kapan kak akan ada giveaway? Jawabannya adalah tidak akan pernah. Hmm, jadi sudah tegas ya. Apakah Nafiri Musik akan mengadakan giveaway? Gua ulang, tidak akan pernah. Wah, tegas sekali. Lalu, kenapa tidak akan pernah? Sekarang begini, barang di sini, barang di sini tidak semuanya mahal. Kita lihat, ini kita apa? Taylor, gitar Taylor G GS Mini yes. ya. Yes berapa harganya nih Taylor gasmini ini di tiga belas apa di dua belas? 12 belas dua belas sekian ya. ya karena ya. Ini bodinya itu luar biasa sekali ya. Lantap. sangat wah ya. gitar yang sangat enak. betul ya. betul betul. betul gitar biasa. sangat enak dan juga berkelas merek di dunia Taylor. Taylor. banyak orang yang memiliki ini tapi tidak mampu. banyak orang yang menginginkan gitar ini ya. tapi belum mampu. saat kata saya punya uang, saya pasti akan beli Taylor. Janganlah membohongi diri sendiri. Enggak lah, saya pilih yang 2 juta. Bohong kamu. Kalau kamu punya uangnya, kamu mau beli Taylor ini. Iya 12 dong, juta. betul dong. Betul nggak? Betul, keinginan itu kan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kita ingin. Pasti. Jadi, berhentilah menipu diri sendiri. Tuh. Jawab dengan jujur bahwa kalau saya punya uang, saya mau beli Taylor Gas Mini 12 juta. Saya mau. Betul. Tuh. Tapi, yang memang jadi kendala adalah banyak orang tidak punya uangnya. Tuh, belum mampu. atau, atau belum mampu. Atau sama sekali tidak mampu belum mampu ya berarti suatu hari akan mungkin sekarang belum. lantas solusinya apa? bukan giveaway solusinya solusinya adalah ada gitar lain yang harganya hanya satu juta lima ratus lima puluh ribu bentuk menyerupai itu kamu beli apa itu? chord gitar yang namanya pun juga gs mini satu apa namanya? gs mini satu berapa harganya? satu lima lima puluh bisa kalau listrik nggak? bisa dong dia memakai fishman isis plus dilengkapi dengan volume, tuner, bass, treble, dan pace yang mengubah suaranya itu ada dua karakter itu dia yang dinamakan solusi itu dia bahwa tidak mampu beli gitar 12 juta masih ada kok yang 4 jutaan chord apa itu? chord apa yang 4 jutaan ya? atau yang 6 juta oh jumbo, oh. jumbo jumbo junior betul jumbo junior itu gila jumbo junior 6 betul. juta masih kemahalan ada court 4 juta apa red apa tuh little cj little cj masih kemahalan ada ini satu juta lima ratus lima puluh dapat tas pula dapat priem pula apa mereknya chart gitar masih kemahalan kamu datang ke pasar ular masih ada merek-merek nggak jelas di situ yang dua ratus ribu bentuk begini oh jadi saya paham saya saya, saya coba mengurutkan Daripada kamu sibuk untuk meminta giveaway giveaway lebih baik kamu menyesuaikan gitar yang sesuai dengan dirimu. Kalau kamu emang tidak belum mampu membeli Taylor, ada gitar lain. Kalau misalnya belum mampu membeli gitar lain ada gitar lain lagi. Kalau tidak mampu juga ada cat gitar guys Mini 01 dengan harga 1.550. Sudah paham belum? Terima kasih. Sudah paham? Paham. Saya Sudah... juga yakin teman-teman yang nonton ini pasti paham. Setelah statement ini keluar. Benar juga ya. Berapa banyak waktu ya. kamu buang untuk ikut-ikut giveaway? Berapa ya. banyak tenaga, energi, kreativitas, hidup-hidup hmm. kamu yang berharga, jam-jam kehidupan hmm. yang seharusnya kamu bisa gunakan untuk hal-hal lain berguna, kamu hantam-hantam untuk lakukan giveaway giveaway itu. Tapi kalau misalnya teman-teman, tapi kan saya maunya itu. Saya nggak mau yang ini, saya maunya mendapatkan itu dengan gratis. Itu gimana? Tidak ada yang gratis. Tapi ada solusi lain. Kalau kamu masih punya ginjal dua, satu bisa kamu jual untuk mendapatkan uang 500 juta dan bisa membeli barang impian kamu. Iya <gadu> <Good. gadu> <Yeah>, juga ya. <gadu> Kalau ginjalnya laku ya bagus, masih dalam kondisi bagus ya kan. Lalu uh, untuk 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 uh, apa namanya ya? <susk> Hal seperti ini apa yang harus dilakukan selain selain tadi uh, memilih gitar yang mungkin cocok dengan teman-teman? <susk> Tidak ada yang lain. Hanya itu solusinya ya. Seberapa banyak uang kamu belilah gitar di harga itu, jangan harap-harap giveaway. Belilah sesuai kemampuan, karena yang penting kamu beli. Itu dia. Jadi pun uh, ada kebanggaan dalam membeli ya. Jelas. Daripada Begini. kita cuma minta-minta giveaway, mendingan kita beli yang sesuai dengan yang kita mampu dan gue beli. Bukan Namanya giveaway. gratis atau dikasih tentu beda dengan membeli. Ketika kamu membeli, di situ ada pengorbanan. Ketika kamu membeli, di situ ada perasaan sakit karena uang itu keluar. Ketika kamu membeli, di situ ada namanya penghargaan terhadap barang-barang itu walaupun harganya murah. Bukan gratisan. Betul. Kebanggaan itu adalah harga diri. Benar. Harga diri bahwa saya membeli. Hmm, bukan dapat gratisan. Setelah ikut giveaway 30.000 kali, saya baru dapat gratisan satu panci. Itu nggak ada gunanya. Saya itu. sangat paham. Saya sangat paham. Terima kasih untuk setan yang pertama. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup itu aja. Menjadi menjawab pertanyaan yang dari awal. Kapan video giveaway? Jawabannya tidak akan pernah. Oke. Okay. Disesuaikan saja dengan kemampuanmu untuk membeli. Kalau kamu tidak mampu membeli Taylor, beli gitar lain. Kalau tidak mampu membeli gitar lain, beli gitar lain lagi. Kalau tidak mampu membeli gitar lain lagi, beli chart GS mini 01 dengan harga 1550 Fishman Isis Plus. Bukan begitu Mister Pak. Dapat tas, jangan lupa itu. <laughs> Dapat tas. Oke? Okay? Terima kasih.